Selamat berjumpa lagi guys. Saya sekarang lagi di hutan guys, lagi mencari tumbuhan hutan yang bisa dimakan, buah canet. Biasanya tumbuh di seperti ini guys, di hutan canet. Di pinggir-pinggir ini nih biasanya. Apaan ini tadi guys? Kadal. Jadi air guys. Nah, ada tanaman salam, ada tumbuhan salam guys. Nah guys, kalau ke hutan atau ke kebunnya guys, nemu tumbuhan yang seperti ini jenis tumbuhan salam ya guys ya. Daunnya bisa dipakai buat masak, pepes ikan, pepes daging pakai salam ini guys. Biasanya dibarengin sama sereh ya. Sereh itu ya fungsinya, gunanya untuk supaya makanan jadi wangi, jadi harum. Ini guys salamnya guys. Nah ini salamnya guys, yang ini bisa dipakai buat bumbu masak guys, campuran masak pewangi. Ini batangnya guys ya, agak kemerah-merahan batangnya. Daunnya seperti daun jambu guys ya, jambu air hampir mirip, tapi jambu air lebih pasti lebih licin gitu guys. Ini lebih kasap, agak kasap ini. Ini juga bisa dipakai untuk obat guys ya, obat darah tinggi, kencing manis guys, direbus, diminum air. Gak ada pohon atau canetnya nih, yes, canetnya. Ya udah guys, saya mau lanjut cari canetnya di tempat yang lain guys. Ya. Sampai jumpa.